Khusyuk itu bukan hal yang mustahil. Kita suka khusyuk di dalam dua hal. Satu, kalau kita sangat berharap kita khusyuk atau sangat temas. Pokoknya sesuatu yang penting kita khusyuk. Saya lihat tuh ya, calon-calon mantu yang ngedatengin saya gitu, itu ngomongnya khusyuk-khusyuk tuh. Ada yang sambil main-main, aha saya mau sama anak A, enggak. A, maaf ya A, nah gitu. Kurang lebih, termasuk yang mau pinjam uang juga khusyuk rata-rata. Oh serius, begini A. Sebetulnya saya malu sekali menceritakan ini. Tapi sudah tidak ada lagi jalan. Saya mohon pengertian A. Aduh khusyuk, tertata, menjiwai. Kenapa? Perlu. Nah kita juga kalau ke Allahnya perlu tuh sangat perlu ke Allah bekal lebih fokus. Atau kalau ada yang menakutkan protek, apa tuh? Apa tuh? Lagi tahajud juga suka khusyuk, jangan-jangan di belakang ada yang nyebut amin nih. Jadi gitu. Kita sering kalau lagi takut juga jadi lebih fokus, benar? Nah harusnya harap dan takutnya ke Allah, satu itu. Yang kedua yang bikin khusyuk tuh paham. Kita mau khusyuk gimana, kita gak paham, betul tidak? Coba baca puisi bahasa Rusia. Puisi sedih bisa ketawa, benar? Karena gak ngerti. Pertanyaan keduanya, ibu paham tidak bacaan sholat? Yang ketiga, tumanina. Tenang. Allahu Akbar. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beda dengan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa khusyuk. Cirinya yang khas selain Fatihah pada waktu Rabbik Firli. Itu pasti gak khusyuk. Coba aja ibu ngomong minta sesuatu ke suami kayak Rabbik Firli tadi. Pas saya minta duit buat beli kosmetik buat yang sekarang. Saya perlu buat makanan dan tas dan sebagainya. Susah hadirin. Suami juga buru-buru pengen ngasih. Paling kasih obat, obat penenang. Ayo bayangin Rabbik Firli kan bagus sekali. Rabbik Firli ampuni saya ya Allah. Warhamni sayangi saya. Wajburni cukupi keperluan saya. Warfa'ni angkat derajat saya ya Allah. Warzukni berikan rezeki yang berkah. Wahdini tuntut semua perilaku saya. Wa'afini sehatkan lahir batin saya yang bisa membuat saya taat. Wa'fu'ani maafkan, hapuskan semua jejak aib dan dosa saya. Itu komplit sekali. Tapi tidak enggak kita mah. Bahkan sujudnya juga belum selesai. Begitu hadirin. Benar tidak? Ada sujud lama karena enggak tahu sujud yang keberapa ya. Duh, kita sujud keberapa nih? Kesatu atau kedua? Yang paling mengerikan kalau di belakang ada orang. Aduh, masa saya baru satu rakaat udah tahiyat? Astagfirullah, astagfirullah. Pasti ada yang ngomong, ah juga ya. Memang. Kalau sedang tidak khusyuk, astagfirullah. Maaf segitu ya.